demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jojoa PJJ Sektor 2, kita akan memasuki PJJ online kita pada hari ini. Untuk itu mari bersama kita berdoa. Kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan yang senantiasa setia dan mengalirkan kebaikan bagi kami hingga saat ini, hingga kami boleh dipertemukan dalam PJJ online pada malam hari ini. Kami akan memasuki bagian perenungan firman Tuhan. Berkenanlah Engkau Allah memberkati dan menguatkan kami melalui firman-Mu, sekaligus juga mengingatkan kami untuk terus memperbaiki kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan untuk itu kami memohon tuntunan Roh Allah untuk senantiasa mengajar kami, untuk senantiasa menguatkan kami dalam perenungan hari ini, sehingga kami semakin mampu untuk melihat apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu sungguh kami berdoa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bertemu kembali dalam PJJ online hari ini, dan yang menjadi bahan perenungan kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 dengan tema meteruk ukur biak geluhta. Satu bagian surat Rasul Petrus yang merupakan anjuran bagaimana hidup bersama di tengah-tengah umat. Dan satu bagian yang kita baca hari ini, sebagaimana yang dituliskan dalam ayat 5 dan 6, itu berbicara tentang relasi. Pada bagian yang pertama, ayat yang kelima, Rasul Petrus secara khusus menunjukkan ayat ini kepada orang-orang muda untuk senantiasa mampu memperlihatkan hormatnya, memperlihatkan bagaimana sikap hidup mereka kepada orang-orang yang sudah tua. Rasul Petrus menggunakan kata tunduklah. Tunduklah orang-orang muda kepada orang-orang tua, bahwa ternyata orang-orang tua memiliki berbagai pengalaman dan peristiwa hidup yang kemudian mampu mengajar orang-orang muda untuk semakin bijak dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian lagi, Rasul Paulus meneruskan kalimatnya, dia tidak menspesifikkan kepada siapa, tapi dia berkata kepada semua. Jadi dia berbicara tentang lintas usia, lintas gender, dan siapapun kita, dengan berkata bahwa rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Rasul Petrus sedang mengajak pembacanya untuk belajar merendahkan diri satu dengan yang lain. Sebuah sikap hidup yang semakin mampu untuk meneladani sikap hidup Yesus Kristus, yang mampu mengosongkan dirinya, bahkan merendahkan dirinya serendah-rendahnya seperti manusia, menjadi manusia, bahkan menjadi seperti hamba. Apa yang kemudian diperlihatkan ini mengajak kita untuk melihat relasi-relasi hidup kita di tengah-tengah dunia ini, untuk semakin menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, Rasul Petrus cukup jelas menyatakan kepada semua pembacanya untuk merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Menariknya, dalam ayat yang keenam, Rasul Petrus kembali mengulang kata yang sama dengan berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.
dia mengulang kata rendahkanlah, tapi kemudian dia tidak berbicara antar sesama manusia, tapi justru benar-benar merendahkan diri di bawah kuasa Tuhan yang kuat. Meteruk ukur biak geluhta, merendahkan diri itu menjadi karakter kita di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Tentu kita perlu belajar dan berproses untuk melakukan hal sedemikian, karena realitas kehidupan kita memiliki latar belakang yang berbeda dengan berbagai pengalaman, berbagai jabatan, berbagai kedudukan yang membuat kita sesungguhnya berbeda-beda secara porsi, berbeda-beda secara tanggung jawab, berbeda-beda secara pengalaman. Bahkan kedudukan-kedudukan itu, jabatan-jabatan itu bisa membuat kita menganggap rendah orang lain. Tapi justru teks kita pada hari ini mengingatkan untuk kita yang merendahkan diri kita terhadap yang lain. Satu dengan yang lain saling merendahkan dirinya. Seorang demi seorang saling merendahkan di hadapan Tuhan. Jadi kemudian kembali kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang kuat, yang berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, kemudian kita semakin tersadar bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Semua orang sama, bisa dihinggapi, bisa didatangi, bisa terkena penyakit virus corona. Oleh karena itu ternyata tidak ada yang membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Jadi apa yang diperlihatkan dalam perenungan kita hari ini mengajak kita untuk belajar saling menerima keberadaan orang lain satu dengan yang lain, dengan kemudian menyadari diri kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan yang kuat. Karena Tuhan yang telah mengangkat kita di tengah-tengah kehidupan ini, kita pula belajar untuk mengangkat orang lain di dalam kehidupan kita. Tentu ini menjadi sebuah refleksi bagi kita di masa-masa pandemik ini, karena tidak ada sesungguhnya yang boleh mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya mengingat satu quote, satu kutipan kata yang pernah diucapkan oleh Martin Heidegger, seorang filsuf yang cukup terkenal. Dia pernah berkata, di dalam badai hidup dan salju yang turun, itulah saat yang tepat bagi manusia untuk berfilsafat. Jadi sesungguhnya pada masa sekarang ini kita diingatkan tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sama di hadapan Tuhan, semuanya benar-benar mengandalkan Tuhan. Badai hidup ini tidak membuat kita merasa kita yang hebat, kita yang tidak mampu, atau kita yang wah, apa yang harus saya lakukan di saat-saat seperti ini. Tapi justru ini saatnya benar-benar bagi kita untuk saling menerima satu dengan yang lain dengan merendahkan diri kita. Karena sesungguhnya tempat kita berpengharapan sama, yaitu di dalam Tuhan. Karena itu mari belajar merendahkan diri kita, belajar menghargai satu dengan yang lain, belajar menghormati kehidupan orang lain, dan belajar sungguh-sungguh bahwa kita dan orang lain punya pengharapan yang sama, yaitu di dalam Tuhan semata. Oleh karena itu, mari melanjutkan kehidupan kita, orang tua kekelengan kami, teman-teman Permata, dan adik-adik sekolah minggu yang barangkali turut serta dalam PJJ kali ini. Kita bersama-sama saling menghargai, saling menghormati, karena sesungguhnya Tuhan pun telah merendahkan dirinya supaya kita teladani di dalam iman kita. Mari melanjutkan hidup kita di dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan saja. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang kembali mengingatkan kami di dalam kehidupan ini saling merendahkan diri satu dengan yang lainnya. Karena di mata Tuhan, semua kami adalah ciptaan
yang sama-sama menerima anugerah kebaikan dan anugerah penebusan, bahkan anugerah penyelamatan yang bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu, kami belajar untuk menghidupi firman-Mu yang mengajak kami untuk belajar saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah Bapa, Engkau berkenan memberkati dan juga menuntun langkah kami di dalam keseharian ini untuk terus-menerus hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, dan di dalam kami melanjutkan kehidupan, kami sungguh berharap kepada pertolongan Tuhan semata. Terpujilah Engkau kini dan selamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa kepada Tuhan. Amin.